Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Tarmin dari Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan. Pekerjaan petani sawit. Ada suatu pertanyaan, mengapa saya percaya bahwa Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan adalah calon kandidat Imam Mahdi. Di antara banyak alasan-alasan saya mengapa saya percaya, di antaranya yaitu saya telah mengikuti berita-berita tentang Muhammad Qasim bin Abdul Karim di YouTube kurang lebih selama 2 tahun, yaitu semenjak awal-awal ada virus COVID-19. Awalnya juga saya ya biasa-biasa saja, tapi saya penasaran, sehingga mengikuti terus perkembangan berita-berita tentang Said Muhammad Qasim. Di antara sekian banyaknya mimpi-mimpi dari Allah yang disampaikan kepada Said Muhammad Qasim sebanyak 800 kali, yang terdiri dari 500 bertemu dengan Allah dan 300 bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hingga saat ini saya terus mengikuti perkembangan-perkembangan penjelasan-penjelasan tentang mimpi-mimpi Said Qasim. Bahkan saya mendapat buku ini nih dari tim Gaza ini, dan saya saat ini menyimpulkan untuk diri saya pribadi bahwa Sayyid Muhammad Qasim adalah calon Imam Mahdi kelak. Kepada teman-teman saya yang mungkin dulu di Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaitun, dan teman-teman saya yang di YouTube, teman-teman sekolah saya semuanya, dan umumnya pada kaum muslimin dan muslimat, umat Islam,